cuy, balik lagi bersama gua di sini Riz Bahas, tapi sebelum itu kita intro dulu cuy. Oke cuy, di video hari ini gua mau ngebahas tentang salah satu video yang saat ini tuh lagi viral banget di media sosial, terutama di TikTok cuy ya. Di sini di Jumat hari ini cuy ya, itu ada video yang viral, yaitu tentang masalah seorang laki-laki yang ada di tengah-tengah sawah dengan menggunakan gajahnya. Tapi yang akan gue bahas itu bukan masalah gajahnya cuy ya. Gue gak tahu ya si laki-laki ini di sawah itu lagi ngapain. Dan tiba-tiba ternyata muncullah ya makhluk yang mungkin menurut gue agak mengkripi juga, yaitu seekor harimau. Yang tiba-tiba si harimau ini tuh memakan dan memangsa si orang ini cuy ya. Dan kejadiannya ini sendiri itu terjadi bukan di Indonesia, gue pastikan ini di luar negeri gitu cuy ya. Jadi buat teman-teman semua, ini kejadiannya kapan? Ini udah lama dan videonya lumayan lama dan sempat viral juga. Tapi hari ini kembali viral. Jadi buat teman-teman semua yang nanya, ini apakah di Indonesia? Ini bukan gitu loh cuy ya. Kayak lebih tepatnya di India atau kayak mana cuy ya. Karena kalau gue lihat dari bahasanya itu kayak bahasa-bahasa sana gitu cuy ya. Jadi buat kawan-kawan semua yang bertanya, kira-kira tadi video apaan ya? Gue jelasin dari awal tadi cuy ya. Ini video tentang masalah seorang manusia yang apes ketika dimakan oleh harimau, yaitu yang ada di tengah sawah gitu cuy ya. Jadi buat teman-teman semua, ketika kalian lagi bepergian atau kalian lagi berkunjung ke tempat-tempat wisata, terutama di kebun binatang, hati-hati karena sering banget kejadian-kejadian seperti ini tuh terjadi gitu cuy ya. Yaitulah sejinak-jinaknya binatang buas dan dia masih mempunyai naluri-naluri ya, jiwa-jiwa pemburunya gitu cuy ya. Mungkin segitu aja video gue, jangan lupa like dan ciao.